Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255, memiliki keutamaan-keutamaan. Di antaranya disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Mundzir radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Mundzir, tahukah Anda sebuah ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an?" Maka saya menjawab, "Ayat itu adalah Allahu La Ilaha Illa Huwal Hayyul Qayyum." Allah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Abul Mundzir berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dadaku dan berkata, "Wahai Abul Mundzir, selamat atasmu karena kau telah memiliki ilmu itu." Hadis riwayat Muslim nomor 810. Selanjutnya di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin lam yakhul bainahu wa baina dukhulil jannah illal maut." Barang siapa membaca ayat kursi setiap habis salat fardu, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga selain kematian. Hadis sahih diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, bisa dilihat di dalam Sahihul Jaami' nomor 6464. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Marilah ku ajari beberapa kata yang bermanfaat bagi Anda. Jika Anda beranjak tidur, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum." Allah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak pernah mengantuk dan tidak pula tidur. Bacalah ayat ini hingga akhir, karena Allah senantiasa mengirim malaikat penjaga buat Anda dan Anda tidak akan didekati setan sampai pagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Inilah ayat kursi. Barang siapa membacanya di pagi hari, dia akan dilindungi dari gangguan jin sampai sore hari. Dan barang siapa membacanya di petang hari, niscaya dilindungi Allah dari jin hingga pagi hari." Hadis riwayat Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir.